Tu saya kadang-kadang hairanlah, rasanya zaman dulu orang panggil zaman jahiliah, rasanya zaman sekarang lagi jahil daripada zaman jahiliah. Bulan Muharram bergaduh, bulan Rajab bergaduh, bulan Zulkaidah bergaduh, bulan Zulhijjah bergaduh, sampai tak ada langsung bulan yang tak bergaduh. Bulan Ramadan gaduh juga, 20 rakaat, 8 rakaat. Maksudnya kenapa kena bergaduh tentang hari kelahiran Nabi? Bergaduh bukan tanda seronok. Bergaduh bukan tanda seronok. Berbalah bukan tanda seronok. Tiba-tiba setiap kali masuk maulid Nabi bergaduh. Nampak macam tak cerdik, eh? Dia lari daripada asas. Okeylah, kalau betul-betul nak bergaduh tak suka pun, pilihlah bulan lain. Bulan Muharram tak boleh gaduh, sebab bulan Muharram termasuk dalam 4 bulan yang haram bergaduh. Ini Allah Abang dalam Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada pihak Masjid Al-Husna kerana memberikan ruang dan peluang kepada kita malam ini untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu, dan kita doakan kepada semua tampuk kepimpinan masjid dikurniakan Allah Ta'ala agar dapat memimpin masjid ke arah yang diredhai Allah, insyaAllah, amin. Seterusnya kepada Tuan Imam, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib,
yang ada di dalam majlis ini ada salah dan silap dan kurang daripada saya berikan teguran dan nasihat. Kata orang-orang tua, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Seterusnya, kepada ayahanda dan bonda, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin dan muslimat yang ada di dalam majlis ini, semua sekali, adik-adik daripada apa, Little Khalif, betul, semua yang ada, dan ibu bapa dan guru-guru, kita ambil kesempatan ini. Nabi kata, bila berkumpul sahaja umat aku, pasti Allah jadikan di kalangan mereka yang doanya makbul. Maka kita ambil kesempatan ini, kita mohon pada Allah. Yang pertama, kita minta supaya Allah tetapkan iman kita semua. Amin. Yang kedua, kita minta Allah matikan kita dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, kita minta Allah Ta'ala terima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Yang keempat, kita meminta pada Allah supaya Allah bagi kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Dan yang kelima, kita minta seumur hidup sekali pun jadilah. Kalau banyak kali, alhamdulillah. Tapi paling tidak sekali mesti kita doa, mohon pada Allah agar Allah sudi jemput kita menjadi tetamu Allah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Amin. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Cara jawab nampak penat balik kerja. Marilah sama-sama kita mulakan majlis dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya ahli qaryah Masjid Al-Husna. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Maknanya malam ni adalah malam sambutan Maulidur Rasul untuk Masjid Al-Husna kah? Ya. Tak, sebelum ni tak ada, tak buat lagi. Malam ni lah yang nak sambut kan. Baik. Memandangkan malam ni malam menyambut Maulidur Rasul, jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, adalah baik sekiranya kita melantunkan bacaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Husna selalu baca salawat apa?
Sabah selawat biasa macam mana? Tuan-tuan tahu selawat lagu mana? Lagu tu sallallahu ala Muhammad. Lagu tu. Boleh. Ni kira lagu tuan-tuan pilihlah. Okey eh? Baik, kalau macam tu kita bacakan lagu ni qasidah apa yang selawat ni dengan kuat, semangat dan mesti senyum. Walaupun nada ni nampak perlahan tapi kena senyum, kena semangat sebab nak puji Nabi. Baik. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وذرياته صلى الله وسلم عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت وغالي أنت مصباح السدور صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وذرياته صلى الله وسلم عليه بوحنا تينو دو مزيد تاو سنيني كرا kena kemahlah tu. No?
nak lawan balik tu? Dah betul lah kan? Dia kena kemahan nak lawan balik tu. Nampaklah. Baik. Jadi hari ini tuan-tuan memilih tuan-tuan yang diwakili oleh pihak masjid memilih untuk meraikan hari kelahiran seorang manusia yang mulia, seorang manusia yang agung, seorang manusia yang terhormat, seorang manusia yang tinggi darajatnya, seorang manusia yang tidak ada tolak bandingnya, seorang manusia yang hebat kehidupannya, seorang manusia yang cantik akhlaknya, tertinggi daripada segala akhlak yang baik, yang soleh. Baginda adalah Sayyidina wa Maulana wa Habibana wa Syafi'ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita yang memilih pada hari ini, maka tuan-tuan mesti kena menunjukkan satu contoh teladan yang baik pada hari ini. Setiap kali mendengar nama Nabi, tolong baca selawat. Dan hari ini sebab hari sambutan, maka bacalah selawat itu kuat-kuat. Tak rugi. Sebab siapa yang memuji orang yang mulia, sudah pasti dia mempunyai hati dan pemikiran yang mulia. Siapa yang menghormati orang yang terhormat, sudah pasti dia mempunyai akal dan hati yang penuh kehormatan. Seorang yang mengagungkan manusia yang teragung, sudah pasti dia mempunyai akal, fikiran dan hati yang agung. Seseorang yang memuliakan satu manusia yang tinggi darjatnya, sudah pasti dia mempunyai akal dan hati budi yang tinggi darjatnya. Kerana tak boleh orang yang tidak mempunyai kedudukan yang sama untuk menilai sesuatu yang mulia. Sebab itu kata pepatah orang tua-tua, hanya jauhari yang mengenal manikam. Kalau yang lain tak boleh kenal. Hanya jauhari yang mengenal manikam. Jadi untuk peribadi Nabi, memang satu akal yang waras diperlukan untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu manusia yang memenuhi semua kategori yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling agung, yang paling terhormat, yang paling tinggi darajatnya, yang paling cantik akhlaknya, yang paling canggih dan hebat kehidupannya. Dan segala kebaikan yang ada dalam manusia duduk pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita nak meraikan baginda dengan tajuk cinta Nabi. Cinta Nabi ini adalah satu yang istimewa. Cinta Nabi menjadi satu bualan dari generasi ke generasi. Walaupun generasi sebelum itu tak pernah jumpa Nabi. Sebab itu kita bila mai saja waktu Nabi lahir, wajib bagi kita kena seronok. Saya ulang sekali lagi bagi tuan-tuan dapat tangkap. Ya? Rasanya tuan-tuan tak dapat tangkap lagi. Lagi sekali. Sepatutnya bila Nabi lahir, kita tahu saja Nabi lahir, dan kita tahu tarikh Nabi lahir, dan kita tahu bulan yang Nabi lahir, kita tahu hari yang Nabi lahir, sepatutnya wajib bagi kita untuk gembira dan seronok. Apa maksudnya? Maksudnya, kenapa kena bergaduh tentang hari kelahiran Nabi? Bergaduh bukan tanda seronok. Bergaduh bukan tanda seronok. Berbalah bukan tanda seronok.
Tunjuk pandai bukan tanda seronok. Saya yakin kalau saya duduk depan ni, yarhamkallah, bila saya duduk depan ni, saya tunjuk pandai, pasti ayah-ayah dan ibu yang dewasa, yang peringkat ayah ibu, mesti rasa jemu. Bahasa utara panggil cemui. Apa budak kanak ni nak tunjuk pandai? Ha, jadi tunjuk pandai bukan sesuatu yang menyeronokkan. Tunjuk pandai bukan sesuatu yang menyeronokkan. Macam mana kita nak selari dengan seronoknya menyambut kelahiran Nabi? Orang tanya kita, apa dalil menunjukkan kata kita kena seronok? Sebab Nabi tak biasa ajak para sahabat sambut hari jadi Nabi. Birthday Nabi, Nabi tak pernah suruh pun para sahabat. Kita kata nanti dulu. Sebelum nak pi kepada Nabi biasa habak ke tak, Nabi sebut adalah hadis. Tengok dulu dalam Quran, ada atau tidak orang yang bergembira dengan kelahiran Nabi? Ha, dalam Quran, ada tak ada orang yang gembira dengan kelahiran Nabi? Ada. Dalam surah Saf, ayat yang ke-6, muka surat sebelah kiri, atas sekali, surah Saf, juzuk yang ke-28. Apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah. Di sini ayat dah, sambungan dia. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ketika berkata Nabi Isa kepada Bani Israel, hai Bani Israel, aku adalah Nabi kamu dan aku membenarkan apa yang ada pada Taurat. Sebab Nabi Isa dapat Injil. Dan aku memberikan berita gembira kepada kamu. Sedangkan Nabi tak lahir lagi. Nabi Isa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaraknya adalah 600 tahun satu riwayat, 500 tahun satu riwayat. Point dia, beratus tahun kemudian baru Nabi lahir. Tapi Nabi Isa menunjukkan akhlak kepada kita. Apa dia kata? Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan saya kabarkan berita gembira kepada kamu. Mana boleh seorang Nabi yang bersifat dengan siddiq, amanah, tabligh, fatanah, tahu-tahu dia bagi berita gembira, hati dia sakit. Tak boleh. Jadi bila Nabi Isa kata, aku sampaikan kepada kamu semua berita gembira, sudah pasti Nabi Isa juga gembira dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalil Quran sahaja menunjukkan bahawa manusia yang belum jumpa Nabi dah gembira dengan kelahiran baginda Nabi. Bagaimana mungkin kita umat Nabi tahu-tahu dah lahir Nabi, dah wafat Nabi, bawa agama kepada kita sampai hari ini, selamat akidah perjalanan kita. Tiba-tiba setiap kali masuk maulid Nabi bergaduh. Nampak macam tak cerdik eh? Dia lari daripada asas. Okeylah, kalau betul-betul nak bergaduh tak suka pun, pilihlah bulan lain. Bulan Muharram tak boleh gaduh. Sebab bulan Muharram termasuk dalam 4 bulan yang haram bergaduh. Ini Allah Abang dalam Quran. Itu saya kadang-kadang hairanlah. Rasanya zaman dulu orang panggil zaman jahiliah. Rasanya zaman sekarang lagi jahil daripada zaman jahiliah. Bulan Muharram bergaduh, bulan Rajab bergaduh, bulan Zulkaidah bergaduh, bulan Zulhijjah bergaduh. Sampai tak ada langsung bulan yang tak bergaduh. Bulan Ramadan gaduh juga. 20 rakaat, 8 rakaat. Baca selawat tak baca selawat? La haula wala quwata illa billah. Zaman dulu rasanya kurang universiti. Zaman sekarang banyak universiti. Bodoh juga.
Oi, tak boleh ni. Little Khalif punya, tak boleh cakap bodoh. Silap, silap. Minta maaf. Kurang cerdik. Tapi tak sedar. Tak apalah. Asyan budak-budak. Kita menghormati anak-anak kecil. Kita semua nak mati dah. Mereka esok yang nak hidup. Pelik kan? Masuk maulid Nabi patutnya semua orang gembira. Jangan gaduh. Sebab tak ada apa amalan yang membuatkan kita hari ini buat sesuatu yang tak nampak cantik pun dalam agama. Tak ada pun. Semua cantik. Ada orang kata, saya tak boleh mai Masjid Al-Husna ni Ustaz. Pasal ada pula setiap kali lepas semayang itu zikirnya kuat-kuat baca. Orang semua nak semayang sunat pun susah. Baca la ilaha illallah kuat-kuat. Kalau tanya saya, saya kata mestilah nak lawan dengan depan. Orang yang kata tak mai sini atau yang kata sini zikir kuat, susah nak semayang apa semua. Biasa tak pergi dekat pengurusan yang kat depan ni, pergi mengadu kata sana pasang lagu kuat lah. Ha, tak? Ha. Zikir ini dalam beramai-ramai yang tuan-tuan buat ini ada dalam hadis yang sahih. Imam Bukhari Muslim. Hadis kursi. Ketika mana Nabi kata apa? Allah Ta'ala menyebutkan, inni 'inda dhanni 'abdi bi, aku adalah seperti mana kamu sangka aku, kata Allah. Kamu sangka aku baik, aku akan baik dengan kamu. Kamu sangka aku tak mau maaf kamu, aku tak mau maaf kamu. Dalam satu hadis. Hadis ini panjang. Nabi kata, Allah beritahu ke aku, qala Allah, kata Allah, tetapi melalui bahasa Nabi, Allah kata, inni 'inda dhanni 'abdi bi. Aku seperti mana hamba aku sangka aku, macam itulah aku. Dan ketika hamba aku mengingati aku fi nafsihi, sambungan hadis tadi. Dan ketika hamba aku mengingatkan aku di dalam dirinya seorang-seorang, ketika mana kita duduk seorang-seorang, kita kata, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita seorang-seorang buat zikir itu di penjuru sana, di penjuru sana, di tingkat sana, di belakang sana, di hujung sana, di dalam sana, di sepi sini, dalam bilik imam. Kita duduk seorang-seorang, siapa tak kacau? Allah kata dalam hadis kursi, hadis sahih. Kalau dia mengingati aku pada dirinya, fi nafsihi, Allah jawab, aku akan mengingatkan, aku akan mengingati dia di dalam diri aku, kata Allah. Sambungan ada tak? Ada. Dan kalau dia mengingati aku secara beramai-ramai, sambungan hadis tu, bacalah. Siapa tak orang baca kat semua orang hadis ni? Dan sekiranya kamu mengingati aku beramai-ramai, macam mana kita buat tadi? Subhanallah, subhanallah, kita ingat Allah ramai-ramai. Alhamdulillah, alhamdulillah, ramai-ramai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ramai-ramai. Lepas tu baca pula, la ilaha illallah, afdalu zikri, seafdal-afdal zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ingat pada Allah ramai-ramai. Apa Allah jawab dalam hadis tadi? Aku akan mengingatkan, aku akan mengingati mereka di dalam majlis yang lebih ramai daripada mereka yang berkumpul, berkumpul dalam kumpulan mereka. Itu jawapan Allah lagi. Ha. Itu hadis menunjukkan kita kena baca ramai-ramai. Ini majlis yang bagus. Kita selawat dekat Nabi. Bila selawat kat Nabi, kita tak kata pun, inni salli ala Muhammad. Kita tak kata macam tu. Kita selawat kat Nabi, kita kata macam mana? Allahumma. Kita baca nama Allah. Kita tak layak selawat ke Nabi. Kita tak layak selawat ke Nabi. Sebab kalau kita selawat, kita akan kata, inni salli alaika ya Muhammad. Aku berselawat kepada kamu, wahai Muhammad. Tak. Kita kalau nak selawat, kita kena kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul tak betul? Maknanya apa? Kita kena minta Allah juga untuk selawat kepada baginda Nabi. Maknanya kita ingat Allah tak? Kita kena ingat Allah. Jadi bila tuan-tuan berselawat ramai-ramai tadi, ingat Allah dengan kekasih Allah, Allah kata apa? Aku mengingati kalian di dalam majlis yang lebih ramai daripada kalian berkumpul hari ini. Semoga Allah Ta'ala mengingati kita di dalam majlis seperti itu. Amin.
Ha. Itu ada petunjuk. Pasal apa tak mau baca dalil tu dekat semua orang? Kenapa tak mau galak semua orang? Jadi sepatutnya hari ini kita semua kena gembira. Tuan-tuan semua kena gembira. Hari ini kita kena banyak selawat. Tuan-tuan kena banyak rasa Alhamdulillah. Tuan-tuan kena banyak rasa Allahu Akbar. Tuan-tuan kena banyak rasa La Ilaha Illallah. Tuan-tuan kena banyak rasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sentiasa ternanti-nanti nama Nabi untuk disebut, untuk berselawat kepada nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Jadi, bila kata cinta Nabi ni, Nabi Isa yang tak pernah jumpa Nabi pun seronok dia, happy dia. Habaq pula baginda menceritakan pula kepada umat baginda iaitu Bani Israel. Suruh tumpang gembira. Gembira dengan kelahiran insan nama Ahmad. Insan nama Muhammad. Kena seronok kata Nabi Isa. Kemudian, maka di dalam mencintai Nabi ini, ada banyak yang Allah Ta'ala cerita kepada kita. Untuk masyarakat macam kita ni, cukup kalau kita ambil hari ni, malam ni, satu hadis ketika mana seorang Arab Badui masuk ke dalam majlis ilmu. Arab Badui ni, dia kategori, kalau bahasa kita, saya tak mau salah cakap sebab nanti orang nampak macam saya memperlekeh orang. Tapi kalau macam kita, ni sekadar bagi gambaran dulu, jangan salah faham. Tapi kalau macam kita, dia macam orang asli. Dia macam orang asli. Ha, dia tak takut dengan siapa-siapa. Ha, orang asli ni dia tak takut dengan siapa-siapa. Kalau tuan-tuan pergi kampung dia, Perdana Menteri kat siapa, dia tak kisah. Dia nak bangun, dia bangun. Dia nak belah, dia belah. Dia nak jalan. Kita tak, kita masih ada. Takutlah, malulah. Azan dulukah? Boleh. Ha, saya suka, nanti dulu jangan azan lagi. Tunggu, bagi saya huraikan dulu. Saya suka kalau azan dulu. Sebab yang hadir ni bukan semua penduduk sini. Ada banyak juga rumah yang tak mai di sini malam ni. Rumah-rumah orang Islam ni semua, mereka tunggu azan baru mereka nak semayang. Macam kita lah, maghrib tadi kita tak tengok jam. Kita dengar azan, oh dah masuk maghrib dah, betul tak? Ha, jadi orang keliling ni, mereka tunggu azan baru mereka semayang. Nanti kalau kita kuliah tak azan, nanti orang ingat tak ada semayang hari ni. Ha, dia kata semayang esok barangkali dia tunggu. Ha, jadi tu kena azan. Tu satu. Yang kedua, kita minta muazin azan sekali lagi, semua yang ada dalam ni, tolong jawab azan, jangan leka. Tinggal sekejap telefon, jawab azan. Sebab Nabi kata, siapa yang jawab azan, bila dia dengar azan, kemudian dia tutup dengan Allahumma rabbaha zihid da'wati tammati wassalatil qa'imah, kemudian dia minta dekat Allah, untuk satu kedudukan yang bernama wasilah di akhirat esok untuk aku, kata Nabi. Ada satu tempat nama wasilah. Aku nak tempat ni, Nabi kata. Tak tahu siapa dapat. Tapi hanya seorang aja dapat. Aku nak tempat ni, Nabi kata. Siapa yang doa untuk aku dapat? Memang kita baca pun. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wa syarafa sampai habis. Nabi kata, siapa baca yang ni? Lepas azan, selepas dia jawab azan, halat lahu syafa'ati, wajib bagi dia mendapat syafaat aku. Jadi malam ni, kalau sebelum ni kita leka, maghrib tadi kita bawa motor kita leka, waktu kerja hari apa, zuhur asar kita leka, malam ni kita sambut maulid. Jadi jangan leka, jawab azan elok-elok, kita baca doa sama-sama, semoga Allah bagi kita di kalangan orang yang dapat syafaat. Amin. Silakan muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. مرحبا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. الله أكبر. Jadi bila kata cinta Nabi ini, kita nak ambil semangat malam ini bertitik tolak daripada seorang lelaki badui, mana orang Arab asli lah, maknanya dia tak terdedah sangat dengan kemajuan dia. Bukan kita kata orang asli itu tak bagus, jangan silap faham, nak abang gambaran dia. Jadi dia masuk-masuk dalam majlis ilmu, Nabi tengah mengajar, tengah-tengah Nabi syarah. Tahu-tahu dia masuk dekat belakang tu, dia tanya, "Ya Muhammad." Depa ni tak panggil Rasulullah, tak panggil apa, dia panggil "Ya Muhammad." Ya. Ha, kita tak bolehlah macam tu. Dia, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Dia tanya lagu tu. Nada dia nada biasa dulu, dia kata, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Dia tanya macam tu. Tapi Nabi masih meneruskan kuliah Nabi. Nabi tengah bercakap. Dia ingat Nabi tak dengar. Maka dia kata lagi sekali. Tinggi sikit suara dia. "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Dia tanya macam tu. "Wahai Nabi Muhammad, bila kiamat?" Dia tanya macam tu. Jadi Nabi teruskan syarah lagi. Syarah. Sedangkan kita tahu Nabi akan layan orang, betul tak? Maka ulama jawab. Kenapa Nabi tak jawab?
Ini adalah adab dalam menyampaikan ilmu. Kalau ilmu duk sampaikan tu penting, kalau berhenti nanti terputus. Macam tadilah, Arab Badui ni adalah orang asli. Kalau saya cakap macam tu tadi, kalaulah kata tempat kita tak boleh cakap macam tu bahaya, saya kena sambung sikit dulu baru azan. Kalau tidak, boleh berhenti saja, tak ada masalah. Kalaulah azan ke, kalaulah nak menyembang ke apa, tak ada masalah. Tapi kalau benda penting, syarah, teruskan dulu sampai habis, baru balik jawab yang orang tanya. Itu adab dia Nabi tunjuk. Jadi Nabi syarah lagi. Dia ingatkan Nabi tak dengar. Dia tinggi suara dia lagi sekali. Dia kata, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Dia tanya kuat. Sebab tu semua orang dengar dia tanya. Sebab tu hadis ni sahabat riwayat. Jadi Nabi masih meneruskan syarah Nabi. Kali ketiga, Nabi masih meneruskan syarah Nabi. Nabi syarah, 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 syarah. Dia ingat Nabi tak dengar kot. Dia pun belah. Elok dia nak belah ke belakang, dia nak balik. Tiba-tiba Nabi habis syarah. Nabi tanya, "Manisa'il anisa'ah?" Siapa dia yang tanya pasal kiamat tak saat? Nabi tanya. Nabi tanya, siapa tak saat yang tanya pasal kiamat? Lepas tu, barangkali lah, ni kita gambaran sajalah. Barangkali mungkin dia kat belakang tu, saya, ya Rasulullah, dia tanya lagu tu. Nabi tanya, "Ma'adatalaha?" Apa persiapan kamu? Nabi tanya. Sebab bila hang tanya, macam contohlah, bila kita tanya kat ustaz lah, contohlah, kita tanya kat Tok Imam. Tok Imam, bila masjid kita nak buat maulid? Contoh, Tok Imam kata, sabarlah, esok. Awak tanya, mesti kita tanya lagu tu. Awak tanya. Kita tanya dulu tu. Dia pun akan abang lah. Lah, saya kira nak siap serika baju. Nampak tak? Dia nak abang persiapannya untuk majlis. Jadi bila tanya, "Ya Rasulullah, bila kiamat?" Eh, awak nampak tak sabar sangat nak kiamat ni. Ha, lebih kurang macam tu lah. So Nabi tanya lah dia, "Hang tanya aku, apa persiapan hang?" Nabi tanya dia. Maka dia jawab. Dengan lantangnya dia jawab. Dia kata, "Aku, persiapan aku adalah aku tidak ada puasa, aku tidak ada semayang." Kata ulama, maksud di sini, tak ada puasa sunat, tak ada semayang sunat. Dia hanya puasa Ramadan sebulan, dia hanya semayang fardu 5 waktu sehari semalam. Itu saja. Dia kata, Nabi tanya dia, "Apa persiapan kamu?" Nabi kata, "Apa persiapan kamu?" Dia jawab, "Persiapan saya ialah, saya tak ada semayang, saya tak ada puasa, saya hanya ada cinta kepada Allah dan Rasul sahaja." Dia kata yang tu ya. Maknanya dia tak ada sembahyang sunat, dia tak ada puasa sunat, mana ibadah-ibadah lain tak mau buat, buat yang wajib saja. Sembahyang fardu, puasa fardu saja. Tapi saya ada cinta Allah dan saya cinta Nabi. Bila dia kata-kata macam tu, Nabi jawab. Nabi kata, "Al-mar'u ma'a man ahabb." Ataupun dalam riwayat yang lain, "Anta ma'aman ahbabta." Nabi kata. Apa dia jawapannya? Nabi kata, "Kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cinta." Maka ulama jawab, maknanya dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya malam ni kalau tuan-tuan buat majlis semata-mata sebab cinta kepada Nabi dan betul tulus ikhlas cinta kepada Nabi, tuan-tuan buat ni memang sayang Nabi, tahulah bahawa saya bagi tahu dekat tuan-tuan, "Al-mar'u ma'a man ahab." Manusia akan duduk bersama dengan siapa yang dia cinta. Semoga Allah membangkitkan kita bersama dengan orang yang kita cinta, iaitu Nabi. Amin. Ha, inilah kunci kenapa ulama buat majlis macam ini. Supaya kita ikut dan boleh jadi ada orang dalam ni, mula-mula memanglah dia suka dengan orang K-pop. Memanglah dia suka dengan Hindustan. Siapa tak suka dengan Shah Rukh Khan? Siapa tak suka dengan kumpulan-kumpulan K-pop yang handsome dan lawa itu? Siapa yang tak suka dengan pemain bola? Memang suka. Tapi bila ada majlis begini, insya Allah pasti terdetik di hati kita yang paling atas sekali, mesti kita kata, "Aku paling sayang hak Rasulullah lah, walaupun salah alih." Kalau begitulah jawabnya, maka kata ulama, maka "Al-mar'u ma'a man ahab." Orang akan bangkit di hari akhirat dan duduk bersama dengan orang yang dia cinta. Ha ni mahai cinta ni. Jadi bila jadi macam tu, jom kita tengok bagaimana para ulama, para sahabat
Dan orang-orang keliling kita, mereka meluahkan rasa cinta kepada Nabi. Baik, kita ambil dulu beberapa yang mudah kita faham. Contohnya, Imam Al-Busiri. Tahu Imam Al-Busiri? Imam Al-Busiri ini kalau saya sebut, rata-rata tak ramai orang tahu. Tapi kalau baca, Maulaya salli wa salim daiman. Kalau kita baca yang tu, semua orang boleh sambung bacaan tu. Itu adalah syair yang dikarang oleh Imam Al-Busiri. Sini pandai baca. Sini selalu lagu macam mana kalau Maulai? Macam mana? Maulai kalau kat sini macam mana? Macam mana? Macam mana Maulai? Maulai ya sol... Ya, lupa lah. Abada ala habibika khairil khalqi kullihi min maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihi min. Boleh sambung ramai-ramai, satu, dua, tiga. Maulaya salli wa sallim daiman abad ala habibika bika khairil khalqi kullihimin huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu. Betul ya? Tuan-tuan tahu tak qasidah ni? Imam Al-Busiri, dia pandai karang tau. Dia seorang penyair. Dia hebat. Orang sastera yang belajar bahasa. Bukan orang Islam yang belajar bahasa. Orang sastera yang mana-mana entah yang belajar sastera, bila mereka tengok karangan Imam Al-Busiri, nama dia Qasidah Burdah. Sekali lagi saya abang lah pasal apa nama dia Burdah. Siapa yang baca, mereka kata, wow, ini syair ta'ajub karangannya. Hebat betul. Sebab apa? Imam Al-Busiri lahirnya di Morocco, sebahagian kata. Dan Imam Al-Busiri ini kata, sebahagian riwayat, dia adalah keturunan kepada Alexandria, Iskandaria. Alexandria the Great. Dia orang yang cerdas. Dia, beliau mempunyai otak yang hebat kemah. Jadi bila dia duduk, dia belajar dalam bab sastera, dia karang. Sebab tu orang semua suka Maulai. Kalau dalam Indonesia, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala. Dia baca lagu tu lah. Kalau dalam pesantren pondok-pondok dia baca macam tu. Yang macam tuan-tuan moden dah lah. Yang tu Mesut Curtis punya. Itu Maulai lah tu. Itu Maulai. Cantik. Maulai apa tu? Dia karang sedap banyak. Okey ya. Nanti dulu. Tu syair lain. Ada 2-3 syair dia yang famous. Suatu hari, Imam Al-Busiri ini ditimpa dengan penyakit lumpuh. Dia tak boleh bergerak seumur hidup, sesampai dia meninggal dunia, dia tak boleh gerak. Dengan lumpuh dia itu. Jadi hanya tangan dia saja yang boleh bergerak. Ini barakah lah . Tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak, saya sekadar bagi tahu saja ya. Siapa rasa sayang dekat Nabi, tuan-tuan nak tulis syair, tuan-tuan nak tulis puisi, nak puji Nabi, silakan ya. Barakah dia ada. Orang Melayu adalah orang yang pandai berpuisi dan syair suatu ketika dahulu. Tapi saya tak tahu kenapa benda tu hilang daripada kita. Hari ini semua kita tak pandai. Pantun pun tak pandai. Kita. Orang tua-tua dahulu hebat dia. Apa saja dia buat pantun. Kuning emas masaknya padi. Bunga mawar. Merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi. Jasa tuan-tuan dalam kenangan. Itu syair orang lama tu. Kalau baru ni saya duduk buat majlis maulid dekat Pahang. Tuanku Agung punya titah. Anaknya baca, Tengku Amir baca. Dekat Kuantan.
dia petik satu syair tentang kewafatan Nabi. Apa bunyi syair dia? Tonton dengan elok-elok. Adakah pergi dalam pergi? Tiada pergi dalam pergi. Walau sudah akan pergi, hakikat pergi, tiada pergi. Oh, saya dengar. Biar betul, dahsyat betul. Kemudian Tengku Amir syarah. Ha, Tengku Amir syarah balik apa makna? Adakah pergi dalam pergi? Walau pergi, tiada pergi. Sorry. Adakah pergi dalam pergi? Tiada pergi dalam pergi. Walau sudah akan pergi, hakikat pergi, tiada pergi. Bila dia syutuk, dia baca tu semua orang tercengang. Kemudian dia syarah balik apa makna dia. Maknanya Rasulullah bukan tinggal kita, tapi Rasulullah meninggalkan kepada, memang Rasulullah wafat, tapi Rasulullah tinggalkan kepada kita Quran dan hadis. Dia syarah balik. Itu syair yang dipegang, disimpan oleh saudara-saudara, kawan-kawan kita daripada keturunan-keturunan istana. Ha, ini kekuatan kita. Sebab tu saya kata, siapa di sini lepas dengar lagu ni, balik-balik nanti tiba-tiba rasa macam, ya Allah, rindulah kat Nabi. Rasa macam nak tulis sikit lah, 2-3 rangkap. Tulis! Imam Al-Busiri, masa dihinggap dengan penyakit lumpuh, maka orang kata Imam Al-Busiri akan lumpuh sampai dia wafat. Maka Imam Al-Busiri tak boleh bergerak dia, melainkan tangan dia sahaja. Maka dia mengambil kertas, dia duduk. Di katil dia itu, dia karang syair. Maula ya salli wa sallim daiman abadan abada ala habibika khairil khalqi kullihimin dihimin huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu. Dia tulis yang tu semata-mata apa? Sebab tak boleh buat apa lumpuh. Beliau menulis syair tu supaya dapat syafa'at. Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu. Nak minta syafaat Nabi. Tulis saja. Cakap dah apa dah. Tulis saja. Ketika tulis. Panjanglah. Nanti tuan-tuan bacalah. Panjang dia punya maulai itu. Habis dia tulis. Lumpuh. Tidur dia. Dalam tidur dia. Dia jumpa Nabi. Nabi mai dekat dia. Nabi cium dahi dia. Nabi buka jubah Nabi. Satu riwayat. Nabi ambil ridak Nabi. Satu riwayat. Dua-dua riwayat betul. Ridak Nabi, jubah Nabi, Nabi buka, Nabi pakai dekat dia. Serekup dia, bahasa kita mana? Serekup dia lagu tu, atau ambil ridak, buka, bentang, tutup dia dalam mimpi dia. Sedar dia daripada tidur. Berdiri dia, sembuh daripada penyakit lumpuh. Ha. Siapa yang ada saudara-saudara yang lumpuh, sampaikan qasidah ini, suruh dia zikir banyak-banyak. Ha? Ini oi. Okey ya. Bila saya cerita macam ni, pasti akan ada orang yang macam, "Ya ke?" Ha, tak apa, iman kita tak sama. Ada benda iman saya lemah. Dulu ya, saya biasa tanya dekat seorang pakar astronomi, orang Islam dekat UKM. UKM? USM? Tak ingatlah pula tanya kat siapa. Ada seorang pakar ni. Astronomi yang pakar lah. Boleh. Ni masa tu saya muda lah. Bodoh. Astaghfirullahaladzim, bodoh lagi. Kurang cerdik. Ketika saya kurang cerdik lah. Saya tanya soalan. Apa soalan saya tanya? Prof, minta maaf ya, saya nak tanya. Betul ke bulan ada tanda kesan dibelah? Apa tanya soalan macam tu? Pasal? Peristiwa belah bulan, itu bukan sains. Itu ayat Quran. Allah sebut dalam surah Al-Qamar ayat nombor 1. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat sudah hampir.
ingat peristiwa bulan yang telah dibelah. Apa Quran dah abang tak percaya? Itu saya dulu. Saya tanya-tanya lagu tu, prof tu jawab. Ustaz tanya saya pula. Kan ustaz hafal Quran. Nampak tak? Masa tu iman kita tak power. Sekarang kita makin meningkatlah sebab kita yakin. Tapi kena berlakulah peristiwa macam tu dulu. Baru dia tambah iman. Jadi mungkin ada di kalangan kita yang tanya, betul ke? Baik, saya cerita satu kisah. Nanti sekejap. Sampai pukul berapa ni? Jangan, esok kerja. Hajah balik mau masak. Sampai pukul berapa boleh? Hajah. 9. Berapa? 11. Kesian Haji. Kuih 11 orang makan tau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita cuba. Saya kalau tuan-tuan dah tak larat, tak apa. It's okay. Kita stop. Don't worry. Hai tuan-tuan dapat yang awal saya cerita ni pun dah cukup dah. Okay? Yang tadi tuan-tuan dapat yang awal saya cerita tu pun kafa. Cukup. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan faham lagi banyak, sangat bagus untuk tuan-tuan. Kalau yang tadi pun cukup. Alhamdulillah. Tak faham. Tak apa. Yang tahu satu je. Saya sayang Nabi. Khalas. Al-mar'u ma'aman ahab. Oh, seorang akan bangun dengan orang yang dia cinta. Habis cerita. Nabi. Ini saya nak cerita yang tadi. Nah? Tadi saya kata Imam Al-Busiri karang syair puji-puji Nabi. Lepas tu sokup dengan kait. Baik lumpuh dia. Mungkin ada orang yang risau. Macam mana ni? Okay, ni saya cerita. Nabi kita ada anak yang ramai. 7 orang. Dalam 7 orang tu, ramainya wafat masa di awal Islam. Yang tinggal hanya seorang sampai hujung Nabi punya hayat. Iaitu Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Fatimah, anak Nabi, berkahwin dengan seorang lelaki yang mulia bernama Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Sayyidina Ali adalah menantu Nabi, sahabat Nabi dan khalifah yang menggantikan Nabi. Khalifah keempat. Jadi Nabi ada anak nama Siti Fatimah. Siti Fatimah ada anak yang ramai. Yang famous 2. Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain yang banyak tuan-tuan jumpa orang-orang alim ni. Adapun Sayyidina Hasan, keturunannya nanti akan melahirkan Imam Mahdi. Boleh faham? Yang ramai orang-orang alim yang tuan-tuan duk nampak Habib-habib banyak mai daripada jalur Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan ada anak. Maknanya anak ni siapa dia dengan Rasulullah? Sekali lagi, Rasulullah ada anak Siti Fatimah, Siti Fatimah ada anak nama Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan ada anak. Anak ni siapa dengan Rasulullah? Pandai. Jadi yang ni cicit Rasulullah. Siapa beliau? Namanya ialah Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah. So siapa ada anak nama Nafisah yang dia rasa nama tu sedap, dia tak tahu nama tu siapa dia ke pemilik dia ataupun dia kenal nama tu sebagai seorang wali sahaja, saya bagi tahu kata Sayyidah Nafisah adalah cicit kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan seorang wali di kalangan orang perempuan. Maknanya selain daripada Rabi'atul Adawiyah ada juga nama Sayyidah Nafisah. Siapa yang dengar cerita kami rasa cerita ni macam tak syok dan sebagainya, tanya dulu dia belajar mana. Kalau dia belajar selain daripada Mesir, tak apalah, bagi maaf sebab mereka tak duduk kat Mesir. Kami pelajar Mesir, saya tiap-tiap minggu pergi ziarah makam Sayyidah Nafisah. Tiap-tiap minggu, 3 tahun.
daripada awai, iaitu maqam Ibnu Ata'illah As-Sakandari yang mengarang kitab Hikam, kepada wali saghir, anak kecil yang menghafaz Al-Quran di dalam perut ibunya, khatam 30 juzuk ketika berumur 3 tahun, mengkhatamkan bacaan Quran depan ulama Al-Azhar. Ketika umur 6 tahun dia meninggal dunia, wafat. Namanya wali saghir. Daripada maqam Imam Ibnu Ata'illah As-Sakandari, kami menziarahi anak kecil itu, kemudian menziarahi qadhi qudha, seorang qadhi, ketua kepada segala qadhi yang ada di Mesir, namanya qadhi qudha. Kemudian pergi kepada tempat Sayyidah Nafisah, kemudian berjalan terus menziarahi ulama-ulama lain yang ada, antaranya Rabi'atul Adawiyah, antaranya Syekh Saleh Al-Ja'fari, seorang ulama Al-Azhar. Batu nisan dia dibuat lain daripada orang lain, iaitu batu nisan dia adalah kopiah Al-Azhar yang putih merah tengah-tengah tu. Syekh Saleh Ja'fari, seorang wali Allah, merupakan Syekhul Azhar, yang mana tidur malam jumpa Nabi dalam mimpi. Nabi baca syair puji diri Nabi. Syekh Saleh Ja'fari tulis syair itu. Sebab tu di Negeri Sembilan, satu-satunya negeri yang ada enigmen tasawuf di Malaysia. Satu-satunya negeri. Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan patut bangga. Orang Negeri Sembilan patut bangga. Negeri Sembilan satu-satunya negeri ada enigmen tasawuf. Maknanya tasawuf di Negeri Sembilan dipelihara jalur dia. Di sana antara tempat-tempat tasawuf adalah Salah Syekh Ja'fariyah. Ni Syekh Ja'fari, Saleh Ja'fari. Ha. Kami melawat lagi, turun lagi, turun lagi, sehingga di hujung penutupnya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tiap-tiap minggu saya pergi ziarah. Ha, orang yang mana tak setuju, depa akan kata, "Ah, ini ahli kubur semuanya." Kita kata apa? "Tak apa, janji aku ziarah orang yang dalam kubur yang lebih mulia daripada kamu." Itu yang paling penting. Sayyidah Nafisah, cicit Nabi, seorang wali di kalangan orang perempuan, siang harinya berpuasa, malam harinya beribadah, tidak pernah lekang badannya daripada wudu. Berjiran dengan orang Yahudi. Ada setengah orang, mereka suka kata, kita sebenarnya menasihatkan Ustaz Don supaya berhati-hati bila nak cerita ke orang, jangan ambil cerita lebih kurang. Kalau nak dengar cerita ni, buka buku yang dikeluarkan oleh Mufti Negeri Perak. Kalau tak ada, payah sangat zamanlah, tekan internet aja. Buka laman web Mufti Negeri Perak. Ha, tengok, baca cerita ni kalau payah sangat. Sayyidah Nafisah berjiran dengan seorang Yahudi. Yahudi ini terdiri daripada suami, isteri dan anak. Ha. Tak apa, bagi dia tidur elok-elok. Ha. Baring elok-elok, tak mau baring macam tu, nanti sakit. Ha. Tidur elok-elok tak apa. Budak-budak kecil yang mana main dalam ni, kalau mereka nak tidur, bagi mereka baring. Tak ada masalah. Bagi dia tidur elok-elok. Dia tidur dalam masjid, dia tidur dalam majlis ilmu. Dia main itu tanda dia sayang. Dan dia sayang, Nabi dah kata, orang akan bangkit dengan orang yang dia. Budak kecil zaman lah untung, majlis ilmu banyak, Masya Allah. Semoga kita doa, mereka-mereka ni semua akan jadi pemimpin kawasan ni. Mereka akan jadi ketua di negara ni. Mereka akan jadi ketua agama di sini. Mereka anak-anak tuan-tuan ni semua yang main ni, yang duduk bising-bising kat belakang, semua duduk lari tu. Mereka semua esok akan jadi Perdana Menteri sini. Mereka esok akan jadi menteri, akan jadi ketua kawasan, ketua pejabat. Kita doa supaya mereka ni, sebab mai awal majlis ilmu, mereka lah yang akan bawa negara kita dan pelihara agama. Amin. Okey, tengok. Sayyidah Nafisah berjiran dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ni terdiri daripada seorang suami, isteri dan anak. Tapi anaknya lumpuh sejak daripada lahir. Anak dia perempuan, lumpuh sejak lahir. Maka suatu hari, bapa dia keluar pergi kerja. Mak dia duduk dengan anak dia. Bila mak dia duduk-duduk dengan anak dia tu, tahu-tahu mak dia ada urusan dekat merkit. Mak dia nak kena pergi merkit.
Makna kata nak pergi town lah. Bahasa dia macam nak pergi bandar lah. Jadi mak dia kata ke anak dia, wahai anak, boleh tak duduk hang duduk sah, hang duduk. Ataupun hang nak buat macam mana? Mak dia tanya dia. Sebab aku nak kena pergi merki ni. Aku nak kena pergi besar ni. Aku nak kena pergi bandar ni. Aku nak kena pergi night market. Tak lah kot. Bukan lah night market. Aku nak kena pergi Sunway Pyramid. Tak apa lah. Pergi lah. Apa salahnya? Mak dia kata nak kena pergi buat kerja. Mak dia kata, boleh je lah ni. Lepas tu anak dia kata, ada dua riwayat. Satu, mak dia kata, mau tak aku letak hang kat rumah sebelah? Satu lagi riwayat, mak, boleh tak letak saya dekat rumah orang Islam kat sebelah? Saya sukalah duduk dengan makcik Nafisah ni. Saya suka dengar dia duduk baca lagu-lagu. Baca Quran lah sebenarnya. Dua-dua riwayat tuan-tuan boleh pakai. Tak ada masalah, pakai aja. Apa masalah dia? Jadi, mak dia panggil Sayyidah Nafisah. Nafisah, boleh tak saya nak tinggalkan anak saya duduk rumah kamu? Saya nak pergi merkit, ada barang saya nak kena buat. Sayyidah Nafisah kata, tak apa, tinggailah. Masya Allah, hebatnya dulu orang Islam dengan orang Yahudi berjiran, siap boleh tinggal anak lagi. Inilah masyarakat majmuk. Bukan kita. Hari ini selalu bila orang nak cerita masyarakat majmuk, kononnya macam Malaysia saja masyarakat majmuk. Tak ada undang-undang yang pernah duduk dalam masyarakat majmuk. Tolong sikit. Nabi dah duduk lama dalam masyarakat majmuk. Mesir pula. Mekah, okey. Boleh jadi dia bukan masyarakat majmuk. Sebab apa? Dia kalau tak silap saya, istilah dia apa? Bandar raya homogenis kah? Jenis geng-geng adik-beradik belakah? Rumah kawan ni, Denny ni, Pak Long kawan ni. Had ni, sepupu kawan ni. Kawan ni, anak saudara kawan ni. Kawan ni, Pak Long kawan ni. Had ni, cucu kawan tu. Kawan tu, faham tak? Dekat Mekah, semua macam tu. Yalah, kalau tidak, Aminah binti Wahab, kalau tengok dengan Abdullah, naik ke atas, jumpa. Betul tak betul? Nabi dengan Siti Khadijah, naik ke atas, jumpa balik. Betul tak betul? Dia keturunan semua. Mekah, bukan bandaraya macam Malaysia. Tapi Madinah, kota metropolitan. Sebab, di Madinah saja, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Khuraizah. Orang Arab, empat dah. Orang Arab, Mekah, orang Arab, Madinah. Lima. Sahabat Nabi, ada tak nama? Suhaib Ar-Rumi. Biasa dengar tak? Nama sahabat Nabi, Suhaib Ar-Rumi. Dia main mana? Rom. Bukan Madinah. Ada tak sahabat Nabi yang main daripada jauh? Salman Al-Farisi. Ada tak? Ada. Dia main daripada Iran, Persi. Semuanya jumpa dekat Madinah. Maknanya apa? Madinah kota metropolitan. Siapa kata tak ada masyarakat majmuk dalam undang-undang Islam? Nabi ketika menubuhkan undang-undang, dah tubuh dah undang-undang masyarakat majmuk. Jadi Sayyidah Nafisah kata, tak apalah, tinggal. Saya boleh tengok, tak ada masalah. Lagipun dia lumpuh, dia bukan nak pergi mana. Tinggal. Sedang tinggal. Tinggal. Masuk waktu azan. Azan-azan, Sayyidah Nafisah nak ambil wuduk lah, nak semayang. Ada dua riwayat. Saya bagi semua kat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca pun, betul juga. Sebab, sama aja dua-dua. Cuma cara cerita beza. Apa dia? Satu, orang kata, Sayyidah Nafisah pergi ambil wuduk. Air wuduk dia duk ambil itu, mengalir. Yalah dulu kan, macam mana nak ada tempat macam kita, ada parit, ada longkang, apa semua, mana nak ada. Ambil wuduk lagi pun dekat atas tanah. Kok mana pun, kering juga dia meresap kan. Ha, jadi ayam tu mengalir dekat depan budak ni duduk-duduk. Itu satu riwayat. Yang riwayat kedua, Sayyidah Nafisah ambil wuduk, berjalan depan budak ni, wuduk Sayyidah Nafisah menitik-menitik depan budak tu. Boleh faham? Boleh faham? Faham tu? Jadi bila jadi macam tu, budak ni nampak ayam tadi, dia pegang-pegang ayam tadi, dia main ayam tadi yang titik-titik tu. Lepas dia pegang, dia sapu dekat kaki dia. Maafkan saya, tuan-tuan boleh buat dua gambaran. Sebab dua-dua riwayat. Kalau dalam riwayat Mufti Perak punya, budak tadi diilhamkan oleh Allah untuk ambil ayam tadi sapu kat kaki dia. Tapi kalau baca dalam cerita-cerita lain pula, apa dia kata? Budak tengok ayam seronok.
dah pegang-pegang. Macam kita lah. Pegang-pegang-pegang. Alamak, basah lah. Nak calik kat mana? Calik kat kaki. Ha, macam tu lah. Ha, budak ni dia buat macam tu lah. Dia calik-calik kat kaki dia. Tahu-tahu bila dia calik sahaja dekat kaki dia, dia rasa kaki dia kuat. Berdiri dia. Masa tu Sayyidah Nafisah tengah semayang. Dia berdiri. Dia cuba-cuba berjalan. Dia boleh berjalan. Dia boleh berjalan laju. Dia terus keluar daripada rumah pergi cari mak dia dekat merkit. Ha. Dia jumpa mak dia. Dia berdiri duduk depan mak dia. Mak dia tengah duduk berurusan-urusan. Beralih nampak anak dia. Mak dia kata, "Ya Allah, aku tengok dekat kamu, aku teringat ke anak aku." Ayalah mana dia? Mak dia tak tahu. Mak dia kata, "Aku tengok dekat kamu, aku teringat dekat anak aku. Muka kamu saling tak tumpah macam mana aku. Cuma anak aku dia lumpuh tak boleh jalan." Budak tu kata, "Mak, ni cek lah." Mak dia terkejut. Mak dia kata, "Ha?" Tanya dia lagu mana dia buat apa semua. Mak dia tinggalkan merkipnya urusan tadi. Mak dia balik dengan dia dekat rumah. Jumpa Sayyidah Nafisah. Yang mana Sayyidah masih berada di tikar sejarah. Habis jumpa, tanyakan kebenarannya. Sayyidah Nafisah kata, "Yalah, tadi saya ambil wuduk. Dia main-main dengan ayam wuduk yang mengalir tadi tu. Dia sapu kat kaki dia. Mana saya nak tahu? Tengok tu, dia boleh berdiri, dia boleh berjalan." Mak dia terus kata, "Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan datuk kamu adalah Rasulullah." Oh, itu. Masuk Islam dia. Sebab apa? Anak dia boleh berjalan. Dengan elok-elok. Anak dia boleh berjalan. Hilang lumpuh. Kesan daripada air wudu anak cucu cicit keturunan Rasulullah. Apa pandangan tuan-tuan kalau Rasulullah sendiri yang sarungkan jubah tadi? Mesti boleh lebih daripada tu berlaku kepada Imam Al-Busiri. Siapa yang tahu orang yang lumpuh, bagikan qasidah ini bagi mereka baca. Mana nak tahu berkat mereka baca dekat hospital tu. Baca sampai tertidur. Tidur mimpi. Nabi serlum jubah kat mereka. Allah, esok bangun lompat hospital tu aku tak kira dah. Ha, semua hospital pasang pula Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Jom ramai-ramai, 1, 2, 3. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Dahsyat. 1, Imam Al-Busiri. 2, ketika perang Badar. Tuan-tuan, dah pukul 9. Ji, sambung aja. Cana Ji? Sambung ah. Sambung. Jalan. Ketika perang Badar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ah, semua kenal lah ni orang kaya. Yang ni orang kaya, hebat ni orang hebat. Tapi power kaya tapi masuk perang. Mana kalau syahid tu harta dia habis tau. Hebat betul lah. Macam mana Nabi didik dia pun? Power. Harta berkoyan-koyan punya banyak dia ada. Bunyi whistle perang, turun dia. Ish, hebat betul lah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang hebat untuk cinta Nabi. Amin. Sayyidina Abdurrahman bin Auf duduk di dalam perang Badar. Duduk di barisan hadapan. Ni semua pakaian perang ni. Tapi tak sempurna. Mereka tak sempurna sebab perang Badar 313 lawan 1,000. 313 lawan 1,000.
Ketika duduk dalam barisan itu, dia kalih dia. Ada budak kecil sebelah dia. Dia kalih dia. Ada budak kecil sebelah dia. Dalam riwayat, umur 11 tahun. Abang umur berapa? Ha, ni umur 11 tahun. Nampak? Aku pun wali tau. Sebagian riwayat kata 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mana pun boleh lah. Maknanya budak. Budak. Duduk sebelah dia. Dua orang. Sedang dia berdiri itu, dia tengok, Allah, ada budak sebelah aku. Barangkali dalam hati dia, aku kena jaga budak ni saat lagi perang. Hak budak dua orang ni pegang pedang ni. Di tepi dia pun ada pedang ni, pegang ni. Pedang ni bah. Mata duk cangok-cangok lagu tu. Hak yang belah kanan ni dulu dia tarik. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia tarik, dia kata, Ammu. Dia kata, Pakcik. Ammu lah. Ammu ni Pakcik. Ammu. Dia kata, Pakcik. Mana Abu Jahal? Standard dia Abu Jahal lah. Baru level 1 PUBG dah cari ketua lah. Baru town hall baru 1. Nak lawan dengan orang town hall 10. Ranap lah lunyai. Main apa nama Mobile Legend, dia punya tank dia baru level 1. Nak redah dungeon mana? Hang fikir lah 10 kali lu. Saya main game abang. Abang saya siap, abang saya siap. Ha. Tapi tak banyak lah. Main yang berpatutan saja. Kalau tak siapa nak ceramah. Pakcik, Ammu. Mana Abu Jahal? Terkejut Abdul Rahman. Abdul Rahman bin Auf pun. Kalau bahasa kita lah. Aku pun tak cari Abu Jahal. Balai hak tepi-tepi sudah lah. Kan? Masuk perang. Eh, ni bukannya perang macam bang, 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 bang. Macam labu-labi tu. Bang, bang. Bang, bang. Bukan yang tu. Bukan tiu. Boleh kan? Yang ni pedang bertipi. Rodong perut ni. Hak mana hang boleh tepi-tepi hang boh sudahlah. Hang udah cik tanya, "Ammu, mana Abu Jahal?" Abdul Rahman bin Auf kata dekat dia, "Apa hubungan Abu Jahal dengan kamu?" Tanya. Budak ni jawab, "Pak cik, jangan cakap kuat-kuat. Nanti adik sebelah dengar. Saya nak bunuh Abu Jahal dulu." Abdul Rahman tanya, "Kenapa?" Jawab budak ini, "Sebab saya dengar Abu Jahal selalu hina Nabi. Saya nak bunuh dia." Hebat. Kenai pun tak. Dengar orang-orang sahabat Nabi ketika duk kumpul, duk abang Abu Jahal duk mengatakan kat Nabi ni, macam mana ni? Duk dengar kata Abu Jahal duk kata kat Nabi ni. Dia dengar tu dia geram tu masuk perang dia. Hebat. Hebat dia. Dengar-dengar ucapan dia macam tu. Kata Abdul Rahman bin Auf, "Nanti kalau aku nampak Abu Jahal, aku bagi tahu kepada kamu." Selesai cakap dengan budak ni, hak belah kiri pula tarik. "Ammu." Jawab dia, "Ya." "Mana Abu Jahal?" "Sama juga." Tanya Abdul Rahman, "Apa hubungan Abu Jahal dengan kamu?" Budak ni jawab, "Pak cik, jangan cakap kuat-kuat. Nanti abang sebelah dengar." "Saya yang nak bunuh Abu Jahal dulu." Tanya Abdul Rahman, "Apa kena mengena kamu dengan Abu Jahal?" Jawab budak tadi, "Saya dengar Abu Jahal selalu hina Nabi. Saya nak bunuh dia." Itu cinta kepada Nabi. Power lah. Maka perang Badar pun bermula seperti yang tuan-tuan tahu. Bila berlangsung sahaja perang Badar, bermula dengan 3 orang pahlawan Islam turun, antaranya Sayyidina Ali. Lawan, bunuh. Mati orang musyrikin Mekah 3 orang dekat situ. Antaranya yang ada dekat situ, Hindun punya husband lah. Tak salah lagi yang dia marah tu, yang perang Uhud tu, yang Wahsyi lembing tu nanti. Marah tentera musyrikin Mekah Abu Jahal. Tengok tentera dia 3 tewas. Confirm 313 ni power.
Saya bila dengar arwah Tuan Guru Datuk Harun Din cerita, mimpi jumpa Nabi, tengok mereka duduk dalam kemah, saya macam, wuih, macam mana muka sahabat. Bayangkan, mereka semayang malam, tahajud, duduk perang barisan hadapan. Dalam semayang paling kuat menangis. Hoi, hebat betul lah. Bayangkan, mayang, sujud Allah, menangis. Tak usah kira Rasulullah lagi lah. Rasulullah tadah tangan ni mengalir air mata ni, Allah, Allah. Tapi perang ni yang pertama ni. Kita kalau yang banyak menangis, paling last. Kalau hak yang duduk depan tu tak menangis langsung. Tak boleh. Saya kadang-kadang duduk bayang macam mana wajah mereka berseri. Katalah Rasulullah kata, jom sahabat, masuk saf. Nak perang lah ni. Bayangkan kalau Nabi cakap macam tu. Dia pun mesti macam senyum, seronok, ada yang khawatir, ada yang tengok sahabat dia, sahabat angkat angkat kening kat dia macam, oi, macam tu kan. Saya rasa macam, ish, syok lah. Teringin suasana macam tu. Lepas tu, bila duduk dalam barisan, oi, orang Islam, buat main tiga. Keluar geng-geng terror ni kan. Keluar mereka, zeram, tarik pedang kan. Keluar musuh, apa, musyrikin, zeram, tarik pedang. Tengok muka, aku biasa jiran dengan hang dulu. Faham tak? Ni semua geng-geng mereka, adik-adik. Aku biasa tengok hang dulu. Tapi sorry, Nabi punya pasal, hang bukan adik-adik aku. Hang musuh aku. Tarik pedang tu, pam pi lawan. Uish, bayang hak Abdul Rahman bin Auf yang lain yang duk tengok kat tepi, tengok geng mereka duk lawan. Mungkin kalau set-set macam Saidina Hamzah apa semua ni, tengok-tengok. Ah, boleh menang lah. Macam saya macam, uish. Suasana tu saya syok, terbayang macam mana mereka. Lawan, 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 lawan perang. Tiba-tiba budak dua orang ni duk ikut Abdul Rahman bin Auf. Mereka ikut Abdul Rahman bin Auf. Dalam perang tu, Abdul Rahman pun tibai kawan ni, pukul kawan ni. Dalam duk pukul-pukul tu, nampak Abu Jahal sedang bertarung di dalam peperangan tu. Kata Abdul Rahman bin Auf dekat budak dua orang ni. Nanti tuan-tuan baca hadis dia ya. Abdul Rahman bin Auf kata apa? Wahai anak, kalau kamu mau cari Abu Jahal yang berpakaian sekian, 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 itulah Abu Jahal, kata Abdul Rahman bin Auf. Kata Abdul Rahman ketika meriwayatkan cerita ni, dia kata apa? Ketika selesai aku kata, itulah Abu Jahal. Maknanya dia abang, kalau nak tahu Abu Jahal yang pakai macam tu, baju besi dia yang tu, adakah apa, ada contohnya ada bulu kah di topi dia tu, dia abang ciri dia, dia kata itulah Abu Jahal. Bila dia selesai kata itu Abu Jahal, berlari dua orang anak kecil ini di dalam peperangan Badar itu yang 1000 melawan 313. Berlari anak ini seperti larinya dua ekor harimau menerkam mangsanya, kata Abdul Rahman bin Auf. Hui, hebat tuan-tuan. Lari budak dua orang ni, dia buka pedang dia, bagi Abu Jahal belah kaki kanan. Seorang lagi mai, bagi kaki belah kiri. Kena Abu Jahal terduduk dia. Datang sahabat Nabi, pancung kepala dia. Budak dua orang ni, budak. Lepas dah pukul, mungkin dia pun, budak dia ingat macam aciligan kot. Dia tibai-tibai, dia lari pergi cari Rasulullah. Ya Rasulullah, kami dah bunuh Abu Jahal. Ya Rasulullah, kami dah bunuh Abu Jahal. Ini dua orang budak lari. Lari, 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 lari je. Nabi kata dekat mereka, yang Nabi pun, Masya Allah, hebat betul. Layan budak dua orang ni, kata, tunjukkan aku mana pedang kamu. Budak dua orang ni tunjuk pedang. Ada darah Abu Jahal di situ. Nabi kata, kamu berdua yang telah membunuh Abu Jahal. Hebat betul lah. Hah. Soalan untuk kita semua buat balik hari ni. Apa yang mak bapak budak ni cerita dekat mereka ya? Sehingga mereka sayang Nabi macam tu. Apa yang mak bapak budak ni cerita dekat mereka sampai mereka sayang Nabi sampai macam tu, yang kita tak cerita ke anak kita? Apa? Question mark. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Apa mak bapak dia tanam dekat dia? Tanam, tanam, tanam anak dia sampai umur sebelah perang. Mak, saya masuk perang ya mak.
Sebab saya nak bunuh Abu Jahal. Asyik mengatakan dekat Nabi je. Uish, hebat ni. Kalau jawapan yang saya ada pun satu je. Siapa anak angkat Nabi? Zaid bin Harithah eh? Kan? Zaid bin Harithah kan? Yang masa Nabi sampai dekat Madinah, mak dia bagi kat Nabi kan? Zaid bin Harithah, tuan-tuan dah 9-10 tau. Tuan-tuan duk buat muka nak tengok apa lagi ni. Cuba buat muka mengantuk sikit. Buat muka mengantuk. Oh, kita berhenti cepat sikit. Ustaz Imam, ada orang mengantuk. Ah, senang. Ketika mana baginda Nabi sampai, kan semua orang tahu Nabi mai Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'u fina jita bil amril muta' jita syaraftal madinah marhaban ya khairan da' tala'al badru amin saniyatil wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' masa Nabi mai ke bumi Quba, Nabi naik unta, orang Quba dan Madinah tak kenai Nabi. Jadi rombongan itu bawa-bawa-bawa Nabi sampai kepada Madinah. Sebab Nabi dan duduk seminggu katanya sebab bina Masjid Quba. Diringkaskan cerita, ringkaskan cerita, ringkaskan cerita. Kita nak balik. Ringkaskan cerita. Bila sampai di Madinah, unta Nabi sampai, orang pakat menyanyi, menyanyi, menyanyi. Maka ramai yang kata, Ya Rasulullah duduk rumah saya. Ya Rasulullah duduk rumah saya. Ya Rasulullah duduk rumah saya. Semua orang pakat kata macam tu. Maka kata Nabi, unta aku ini ada wahyu dari Allah. Biar dia yang pilih mana dia nak berhenti. Maka unta Nabi berjalan pusing. Dia sampai rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Singgah. Kemudian dia pusing dulu. Pusing, 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 pusing. Dia patah balik. Dia turunkan kaki dia ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Hari ini kalau tuan-tuan pergi Madinah, rumah Abu Ayyub Al-Ansari ialah di hadapan kawasan Qiblat, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Yang ni Babus Salam. Masuk. Yang ni Maqam Nabi. Yang ni keluar Babul Baqi'. Di sini tengah ni ada pintu untuk tembus belah sana. Di tepi sana ada satu bangunan warna brown empat segi yang digunakan sebagai serombong buat keluar angin panas daripada bawah. Itu adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tapak dia. Ha, ini kalau tuan-tuan pergi. Okay? Maknanya rumah tu Nabi biasa duduk. Lama. Duduk tingkat bawah, pindah tingkat atas. Lama. Siap tidur lagi dalam situ. Ha. Itu tempat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Saya cerita kat tuan-tuan ni pun bukan apa. Cerita siap-siap. Tapi takut juga setengah orang tak bagi cerita benda-benda yang hebat dekat Madinah ni sebab ada orang yang duk tengok kita secara alam maya yang bukan tengok kita dengan niat nak belajar. Dia tengok kita, dia nak dengar benda-benda lagu ni. Ada aja dia akan hantar laporan. Kami biasa tengok laporan yang orang hantar. Ni rakyat Malaysia banyak sangat duk pi dekat Bukit Uhud, duk pi Tabaruk dekat gua Nabi duduk. Ada laporan-laporan yang dihantar. Lepas tu habis, semua tempat tu semua kena tutup.
Ada yang buat laporan. Kita tak tahu siapa. Tak apalah. Kalau niat mereka tak mau syirik, semoga Allah pelihara mereka. Kalau niat mereka sebaliknya, semoga Allah pelihara mereka. Tak tahu. Ketika mana Nabi sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, duduk di situ, tahu-tahu datang seorang perempuan. Dia kata, "Ya Rasulullah, orang lain bagi hadiah kat Nabi. Saya tak ada apa nak bagi hadiah. Melainkan saya ada anak saya. Saya hadiahkan kepada Nabi. Ambillah dia. Gunalah dia. Bagilah dia buat apa sahaja arahan daripada kamu untuk berkhidmat kepada kamu." Itu adalah Zaid bin Harithah. Apa kata Zaid? Apa kata Zaid? Ha, ini saya nak ambil kata-kata Zaid. Apa kata Sayyidina Zaid? Radiyallahu anhu. Sayyidina Zaid kata apa? "Kami diceritakan oleh ibu bapa kami tentang Nabi sehingga membuatkan aku pada hari Nabi sampai hati aku membuak-buak rasa nak tengok Nabi ni macam mana rupa dia. Sebab hari-hari setiap malam ibu bapa kami mengajarkan kami tentang Nabi. Seperti mana," kata para sahabat, "kami mengajar ahli keluarga kami untuk cinta dan sejarah hidup Nabi seperti mana kami mengajarkan Al-Quran kepada keluarga kami." Hu dahsyat. Ha. Tuan-tuan hantar anak-anak tuan-tuan pi tahfiz betul? Tuan-tuan hantar anak-anak tuan-tuan pi kafah untuk baca Quran betul? Sepatutnya tuan-tuan juga kita kena hantar anak-anak kita pergi mengaji sirah nabawiyah macam mana kita hantar anak-anak kita baca Quran. Bila aku dapat duduk di rumah Nabi, aku berkhidmat kepada Nabi, selang berapa lama bapa aku mai kepada aku, bagi salam kepada Nabi, kata kepada Nabi, "Wahai Nabi, boleh dah aku ambil anak aku balik?" Maka Nabi kata, "Itu bukan soalan kepada aku, itu soalan kepada anak ini. Tanyalah dia, terserah pada dia." Bapa Zaid mai, nak ambil dia balik. "Wahai Zaid, ha nak balik dah dengan aku?" Zaid kata, "Wallahi ayah, aku sekali-kali tak akan tinggai sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ha. Sebab apa? Kami daripada kecil duk dengar cerita Nabi hebat, Nabi yang tu, mukjizat Nabi yang ni, Nabi lahir di sini, Nabi buat yang ni, Nabi makan yang ni, Nabi duduk di sini, Nabi, Nabi, Nabi. Tahu-tahu mak aku hadiahkan aku kepada Nabi. Ingat aku nak tinggai Nabi? Aku tak akan tinggai sisi Nabi. Hudash. Semoga Allah Ta'ala memilih kita dan keluarga kita menceritakan kisah hidup Nabi sama macam kita mengajarkan Quran kepada keluarga kita. Amin. Habis. Sekian cerita untuk hari ini. Jadi, kesimpulan dia, tuan-tuan ambillah mana-mana jalan pun tak kisah. Asalkan jalan untuk cinta Nabi, buat dalam keluarga tuan-tuan, hidupkan di antara kalangan ahli keluarga tuan-tuan. Semoga ada keberkatan. Boleh tak minta izin kita tutup dengan baca selawat? Boleh? Baik, kali ini selawat ikut lagu saya, boleh? Lagu saya ialah lagu Guru Besar Pencen Sekolah. "Bertemu dan berpisah adat manusia biasa, hilang di mata tapi di hati tidak lupa." Kita pakai lagu tu untuk selawat. Saya baca dulu, tuan-tuan dengar. Habis saya baca rangkap pertama, tuan-tuan masuk rangkap pertama balik. Boleh? Boleh tak boleh? Alhamdulillah. Okay. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa tinggi sangat. Okay, saya rendah balik. Okay, sorry. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaih. Ambil atas balik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaih, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Macam nak baca lagi je. Tanpa minta maaf, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma arzuqna muttaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Allahumma ahina bihayatil ulama wa amitna bimautil syuhada wa adkhinnal jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Ya Allah, kami beriman kepadamu dan beriman kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kami tidak pernah melihat baginda. Kami mohon kepadamu ya Allah, nabi hendakkan tempat yang bernama wasilah, maka tolonglah kurniakan tempat itu kepada nabi. Ya Allah, kami beriman kepadamu dan beriman kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kami tidak pernah melihat baginda. Oleh yang demikian itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, janganlah engkau mengharamkan pandangan kami daripada melihat wajah baginda nabi di hari akhirat kelak. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.